Ini ya teman-teman, sambal semua ini. Gak nyesel di ya, sini tinggal ya. setengah. Hanya 20.000. Ini sudah kita dapat kikil sapi. Selang besok antri, kilometer. Ya, ini juga tebal ini, lihat saya. Ini makan satu aja berjam-jam. Serius pedes, juga panas. Panasnya ini juga yang bikin ciri khas. Awet. Makan sambil teman yang punya ini, sahdu banget. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Final The Channel. Malam ini aku lagi makan bakso boom. Guys, bakso boom gitu, Pak. Bakso boom. Yang legendaris, guys, ya. Terkenal di Banyuwangi. Ini ada di dekat bandara, ya. Lokasinya ada di dekat bandara Blimbing Sari. Ya, teman-teman, kalau pengen mampir ke sini wajib cobain ya. Terutama yang mampir atau lagi transit di bandara, ini wajib dicobain guys, karena ini terkenal sangat pedasnya. Ini ya kesukaan favorit aku sama istri nih guys. Nah ini nih di belakang ini yang punya teman-teman, namanya Cak Met panggilannya. Nama panjangnya sih Cak Met. Cak Met saja sudah. Kali ini mumpung lagi ada orangnya teman-teman, barangkali ada tips ingin buka bisnis ya, atau pengalaman Jamet, pengalaman untuk sampai sekarang ini bagaimana sejarahnya Jamet? Sejarahnya PPKM bro. PPKM teman-teman. PPKM ya, rezeki dikurangin. Yang penting ya berusaha tetap semangat, jangan kendor. Nah itu teman-teman. Untuk ya ini. Intinya semangat, ya Jamet. Semangat. Dan udah patah semangat. Yang penting makan tiap hari 3 kali. Sehat loh. Ini nih sehat juga teman-teman. Ini ya baksonya bisa teman-teman lihat. Nah ini ya guys, isinya itu kikil. Nah itu ya. Mana punya mami? Ini yang bikin ketagihan kikilnya ini teman-teman. Gimana sayang? Seri coba ini, aku tuh kuat pedes teman-teman, langsung nambah ini, cuma perut nggak bisa diajak kompromi. Wah mantap teman-teman nih. Gimana yang puas ya? Temeriki bukae mulai jam berapa, Jam 8. Jam 8 pagi, teman-teman. Sudah buka. Tutup jam 9. Itu per hari sampai pinten tiang, Jamet? Sing tumbas. Tak hitung. Pusing itu. 700.000. 700 tiang. Lebih naik. Balik-balik lebih. Bayangkan 100 lebih pelanggan setiap hari, guys. Kuncinya sabar. Sudah berapa puluh tahun, 20 lebih saya ke menu. Mulai orang itu. Mulai 2007 ini bisnis. Luka ini ya, teman-teman. Usaha, jadi enggak spontanitas. Kita bikin usaha, kita bikin bisnis langsung melunjak, omset langsung meledak, itu enggak mungkin ya. Karena semua butuh proses kayak gitu. Banyak belajar juga itunya teman-teman. Nah ini teman-teman, mantap. Dan harga satu porsi ini masih 15 ya, Mat? 20. Oh, 20.000.
Jadi bisa bayangkan ya teman-teman, 100 oh sus yang kekil, oh yang kekil, tapi kebanyakan sintem mereka itu bas kekil nggih, mah karena ini andalan guys. Bisa bayangkan sehari lebih dari 100 pelanggan bisa menghasilkan per hari sampai ya hitung sendiri, hitung sendiri guys, di omset segitu ya per hari. Bahkan pelanggan tadi itu ngobrol, pegawai ini aja sehari digaji 150.000 guys, belum lagi omsetnya. Mantap. Jelas semua tuh usaha apapun yang penting mau berproses dulu ya teman-teman. Ini pesan dari Cak Mehmet untuk pengusaha bakso terkenal di Banyuwangi, khususnya Blimbing Sari guys. Oh, lumayan istirahat dulu. Main-main oleh Raja Neng, Raja Ramon Madura. Ramon Madura, men. Bah. Pedes main-main. Serius, buat kalian suka pedes ya, terutama vlogger makanan kuliner, wajib coba ini nih. Wah. Tapi delok tempatnya, di mana saingannya sih itu ya? Ini ya teman-teman, sambal semua ini. Gak nyesel ini, aku tinggal setengah. Hanya 20.000. Ini sudah kita dapat kikil sapi. Ya ini juga tebal ini, lihat saya. Ini makan satu aja berjam-jam. Serius pedes juga panas. Ah, panasnya ini juga yang bikin ciri khas. Awet. Makan sambil teman yang punya ini. Sahdu banget. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kan enggak kuat loh, serius ini. Karena ini masih panas. Awet panasnya teman-teman. Selain panas juga pedes, menantang. Buat yang pilek dan yang sering ngantuk, wajib coba ini nih, langsung cengar. Wajib coba ini nih. Cengar ini. Nah, ini lihat bikinnya. Penuh dengan sambal. Nah, cobain. Sampai nggak bisa ngomong, mantap pokoknya. Oke ya, aku mau lanjut makan dulu. Kita nikmatin. Lihat sayang sampai nangis. Iya dah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga sedikit menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa. Oh sampai belepotan. Sampai jumpa. Bye bye.